Diduga kelebihan muatan roda truk muatan bahan material hebel terlepas dan yang lainnya pecah. Truk pun terguling menutup separuh lebih badan Jalan Raya Ponorogo Trenggalek Jawa Timur hingga memicu kemacetan. Truk mengangkut bahan material hebel yang dikemudikan Yoyok Fauzi ini terguling di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek di Rono Wijayan, Ponorogo, Selasa pagi. Diduga truk pengangkut 7 ton lebih material hebel asal Mojokerto ini kelebihan muatan, sehingga roda bagian belakang terlepas dan yang lainnya pecah. Truk pun terguling sementara muatan material berhamburan di jalan. Ya nggak tahu, kayaknya ganjel gitu langsung bannya lepas. Oh. Kan kalau dirugai kan lepas semua. Oh gitu. Iya, patah semua kan buat roda 5 itu. Lepas terus guling. Iya, akhirnya yang satu keluar, yang satu nggak bisa nahan, terus guling. Emang beratnya ini? Bebannya berapa ton ini? Ini kurang lebih 6,5-7 ton. Sampai 7 ton. Sejumlah warga langsung berupaya membantu sopir dan kernet mengevakuasi material ini dari badan jalan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan tunggal ini, namun sempat memicu kemacetan panjang karena harus buka tutup jalur. Bodi truk akhirnya berhasil dievakuasi setelah satu unit derek diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur.